Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Syukri Sahar yang menemani anda untuk Pop TV malam ni. Ini adalah kali kedua saya menghoskan Pop TV bersorangan. Ini menandakan saya dah takkan duduk berdiam diri. Saya dah ibarat membuat rancangan 999. Ataupun saya tengah membuat rancangan Nona. Apa semua ni? Jadi saya akan pastikan Pop TV malam ni versi saya. Versi orang utara. Jadi walaupun saya tak ada Azira, saya ditemani oleh Kai Baha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kai. Okey, ni orang kata first job aku lah. First job Kai try sebagai hosting, Kai. Sebenarnya aku sendiri macam ini betul-betul berlaku secara spontan di mana tadi Kai datang. Sepatutnya dia jadi guest, tiba-tiba saya minta dia untuk jadi host. Sebab apa? Kena nyanyi tau. Hang kena nyanyi. Ini aku terima sebab apa? Sebab ini orang kata pengalaman yang aku kata yang pernah aku tak pernah buat. Dan aku nak mencuba satu benda baru tu sebagai hosting dah ini kerana hang aku buat. Itulah dia Kai Baha. 17 award tapi tak pernah sombong dengan Allah orang. Allah akan berhasil. Okey kan, bukan saja kita berdua malam ni. Kejap lagi kita akan ditemani oleh yang tadi perform lagu bukan main terbaik. Pop-pack. Bau-bau ni telah pun mencipta sejarah. Yeah. Dia berjaya membuat persembahan di Philharmonic. Tahniah Black. Kejap lagi kita sembang. Alhamdulillah. Dan juga kita didatangi oleh satu keluarga walaupun dah 13 tahun kahwin, Kai. Tapi resepsi buat sekali lagi ke? Bila tengok dia teringin rasa nak kahwin lain. Kahwin lagi. Hanya sorry, pasal, bukan lagi, kahwin lagi. Ingat tu. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Okey, Kai. Kejap lagi kita akan bersama dengan kita punya guest. Tapi sekarang ni jom kita layan dulu iklan berbayar. Senang kan buat duit host kan? Senang. Cakap sikit-sikit. Welcome back to Pop TV. Ha, tadi kita tengok playback dah cerita Seribu Rindu. Patutlah Zira tak dalam tu dan yang sadar je. Tapi tak apa. Shoot aku ada teman. Bergempak weh. Ayah biasa-biasa. Utara. First time boleh buat hosting terus live dan power. Tapi Kai hanya risau sebab Black pun sekarang ni penyanyi. Lepas tu dia pun dah buat hosting dah. Okey lah. Okey Black, pertama sekali kita nak ucapkan tahniah Kai Bawang kat Black. Sebab baru-baru ni dia buat persembahan dengan Tomok dekat Dewan Philharmonic Petronas. Wow. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau nak masuk tu, kena dengar cerita lah memang sangat-sangat susah. So pun congrats. Thank you. Terbaik-terbaik. InsyaAllah. Ada tiket lebih? Dah habis dah pun. Dah habis dah pun. Dah keluar dah pun, Kai. 28 November. Dia bercerita tentang si isteri yang suka membebel. Banyak bunyi. Jadi ya, popet-popet. Itulah dia popet-popet tu. Yes. Itu popet apa? Dia kisah daripada perempuan ni memang perempuan popet. Popet-popet. Dia memang suka popet perempuan ni. Okey. Soalan kedua dari aku eh. Soalan kedua. Macam kita tengok muzik video tu dalam tu ada si isteri dengan anak sekali masuk dalam muzik video tu. Soalan kata nak jimat duit ke apa? Tu dia soalan aku. Dekat Malaysia ni yang macam saya tengok masih belum ada lagi family punya video clip. Video clip unikan tu betul? Tak ada kan. Selain pada tak silap Bruno Mars ada buat dengan isteri dia tak silap. Tapi yang kali ini versi Malaysia betul? Black buat dulu. Tu siapa punya idea tu? Idea asal memang saya nak buat bersama dengan family tapi team menggerakkan daripada Monkey Bone, Ari Zahari Production yang dia punya team yang shoot tu. Sesuatu yang why not kan? Ya, daripada ambil perempuan lain, ambil bini kita sendiri. Boleh apa? Pegang. Boleh pegang. Wah, aku ni apa ni? Okey, Black. Kalau kita tengok lagu Popek ni pun sebenarnya baru-baru ni Black ada perform kat Mentor. Dia bersama dengan anak dia. Ya, betul. Dia ada join dalam lagu ni. Tapi kenapa malam ni tak bawa? Dia letih lah sebab dia pun buat konsert dekat Philharmonic. Masa Philharmonic tu dia keluar special appearance. Orang semua terkejut dan orang semua terharu lah. Maksudnya terharu masa lah. Tu tak bajet yang Dayan Agada sekali? Tak bajet dia Agada sekali. Macam mana boleh nak ajak si Dayan? Sebab dia ni memang tak tahu genetik kot. Dia memang suka dengan pentas. Tapi cuma dia tak takut dengan audience kat bawah. Dia berani naik. Macam kita tengok sekarang ni kan nampak dia. Dia siap pakai ear monitor. Dia siap pakai dia nak. Kau tengok aku sampai lagu ni dia. Confident ya budak ni. Aku sekarang ni atas stage masih nervous lagi tau. Kalau dia ni cepat-cepat dah nak kan. Okey, kejap lagi kita nak borak-borak lagi kain dengan Black. Tapi sekarang ni kita nak tengok dulu apa kata pelakon wanita terbaik Anugerah Screen. Dia dah nak share sesuatu dengan kita. Jom kita tengok. Ini Weller.
Alright, kita nak sambung lagi borak-borak dengan Blank. Soalan seterusnya akan datang pada Kai. Oh, daripada Kai lagi eh. Tengok aku tanya. Okey, kalau kita tengok dekat Instagram tu, so Black banyak highlight tentang Dayan dan support dia yang rajin-rajin rekod tu si ada hashtag lagi apa? Ni Valen. So, tu apa dia? Ni Valen tu ni viral sebabkan dia pelat. Oh, dia pelat budak ni viral mah nak cucu nak makan. Okey, tapi siapa dia yang duk rekod tu? Rekod, akulah rekod. Kalau Ham lakukan dengan dia selalu tu siapa yang pegang? Kadang-kadang aku rasa macam okey, yang ni dia tengah hyper ni kita boleh record. Kita suruh PA pakai kaki. Pakai kaki dulu zaman sekolah kita letak sharpener. Oh, tu dia. Ni kolam yang hadiah kat Dayan sebab dia jadi abang. Jadi abang. Yang ni beli helmet. Ini masih nak beli helmet dengan basikal. Dia nak basikal. Jadi banyak aku ajak dia macam mana hidup di luar rumah. Bukan di dalam rumah. Okey. Macam main basikal, jatuh. Lepas tu ada main kolam, lepas tu main bola. Jadi okay, rasa. Black, kita nak tanya. Black banyak macam dedahkan Dayan ni kepada dunia luar kan? Adakah satu hari hang akan letak Dayan ni dalam industri seni juga? Okey, sebabkan dia ada single ni. Betul. Sebenarnya ni cara tak sengaja. Sebab tak sengaja. Sebab tak sengaja sebab masa rekod lagu tu dia kebetulan ada di studio. Lepas tu kita try, lepas tu kita tengok macam catchy, okey, dan kita rekod. Dan kalau boleh aku nak dia jadi pilot ataupun engineer. Pilot ataupun engineer. Ataupun satu lagi doktor. Bukan. Oh, doktor tak? Bukan. Drama. Bukan. Drama. Dekat mahkamah tu apa? Lawyer. Tapi apa tu macam Cash ni respect dengan Black lah. Sebab betul, dia semua melayan ada orang kata macam hampir 100%. Betul. Dan membuatkan Ken nak menjadi seorang ayah. Wow, Kai. Oh, weh. Sini, Kai. Okay. Bagi tip sikit, bagi tip sikit. Lah, kita bagi ni contoh orang tengok dia. Okay, kalau nak kahwin, sebabkan hang famous, aku ada adik ipar. Kahwin dengan adik ipar aku. Oh, dia recommend jadi family tu. Wajar dengan Black. Dah ada calon. Tengok nanti. Okay, Black. Nikah. Sebelum jadi family, aku nak tanya. Okey Black, tapi sebenarnya hang sangat rugi tak bawa Dayan hari ni. Sebab aku dah bawa kawan dia. Ting tang. Ini tak tahu nak jadi ketanting ke nak jadi lagu Spiderman. Spiderman, ini kalau Dayan tengok ni, aku jalan. Okey guys, ini bukan orang tau. Ini pakai bateri. Kejap aku nak tunjukkan bateri dia. Sementara tu kita layak iklan berbayar. Dia buat bateri kat sini. Mana ni? Ini pampers. Bateri. Bukan main banyak kan labah-labah malam ni kat studio. Cuma tak bersawang je studio kita ni. Kejap lagi Syuk akan beritahu siapa banyak sangat eksperimen. Tapi sekarang kita nak sambung nak tanya soalan dengan Datuk Fazli lagi lah kan. Ya, okey Datuk. Kalau kita lihat di Instagram Datuk, cara Datuk treat anak-anak Datuk nampak sweet, manja gitu. Jatuh vlog tu. Angsa, mai. Okey. So nampak sweet dan macam mana Datuk dan Datin didik anak-anak untuk dapat rapat dengan Datuk lah. Satu konsep yang saya dan Azrin amalkan. Anak-anak bila nak tidur dan bangun tu kita adalah wajah pertama dan terakhir yang dia tengok. Dan macam Azrin, dia tahu saya sibuk, jadi dia akan spend time sebanyak masa yang boleh dengan anak-anak, buat tengok wayang, pergi makan. Dan kalau pergi holiday pun, kalau saya tak sempat, Azrin pergi dengan salah seorang, kemudian saya join. Jadi masa dengan anak-anak tu memang 24/7 sebab arwah ayah dan ibu saya sering bercakap, kasih sayang ni datang kalau kita sentiasa belai anak-anak. Kita mesti belai tu sentiasa ada. Marah-marah juga. Tapi cepat-cepat peluk. Betul. Betul. Kalau marah tu kena peluk supaya budak tu taklah orang kata nanti dia akan stres tau macam stress, saya. Berdendam. Ya, berdendam. So peluk tu dah dia banyak akan belajar dah ni. Tak ada anak buah banyak. Okey, Baish, nak tanya Baish lah. Baish, apa yang best dengan mama dengan papa? Dida. Dengan daddy Dida. Dan Dida. Dida dah. Mama dan Dida. Mama dan Dida. What's best? Dida, dia ada banyak kerja tapi he can find time to spend time with us. Thank you. Whenever Dida is not here with us, Mama would always take his place and take care of us and bring us out so that we are not bored at home. Because every day my normal routine at home, watch TV, relax, fight with my brother. Paish, you know, your English is more better than me. Yeah. me too. Aku dah ada. Okay, Paish, that's about Dida. And how about Mami? Itu yang kita
What's Mama. Special about Mummy? She literally, I told you just now. When he's not here. Yeah. When he's not here, Mummy take place lah. Okay, ni nak tanya Mummy dia pula lah. Tin, selalunya kalau kita tengok budak-budak sekarang, termasuklah anak saya, Tin, terlampau terikat sangat dengan gadget. Kejap-kejap kalau tak bagi gadget, menangis. Tak bagi tengok kartun, menangis. Kalau macam Datin, macam mana Datin hadkan benda tu? Adakah Datin ada tetapkan rules ke macam mana? Ya, memang kalau kat rumah, iPad kalau term time ataupun masa waktu sekolah, diorang memang tak dibenarkan ada iPad langsung. Tak dibenarkan langsung. So, cuti sekolah baru kita keluarkan iPad. Ataupun kalau kita pergi bercuti, so dia ada flight yang panjang, so kita bawa iPad sekali. Itu saja. Kalau tak, memang tak ada iPad. Dan saya selalu saya akan bawa dia orang pergi buat macam-macam aktiviti lah, pergi swimming lah, pergi jalan lah, pergi hiking, semua apa-apa yang dia orang nak buat saya buat. Betul. Dia boleh menghadap gadget kan. Dia boleh main gadget tapi dia ada had dia. Betul. Baik. Kalau balik sebelum anak tengok. Jadi bila kita kerja dah sibuk, balik rumah kadang-kadang anak kita nangis semua. Ini soalan saya sendiri ni. Betul. So benda tu ada tekanan tak bagi siapa? Jadi okey, kita balik tak boleh tunjuk yang dekat anak-anak kita penat. Walaupun kerja tu macam orang gila, balik rumah penat, jumpa anak-anak dia tak tahu kita penat. Dia macam tidak, dia peluk nak main dengan kita. Penat kan. Betul. Jadi mesti spend time dengan anak. Amboi nak lawan keluarga Datuk Azri Jamba. Dia pun ini sendiri dia. Ini Spiderman tanpa diundang. Amboi. Aduh, aku dah tak tahu lah macam mana aku nak tanya hang. Hang nak jadi host, hang nak jadi guest. Semua benda hang sapu. Okey kan? Okey. Sebelum apa-apa, Syuk nak ucapkan tahniah kepada hang guys. Terima kasih. Sebab berjaya menempatkan diri dalam AJL ke-33 lulus. Alhamdulillah. Okey. Okey, masa dia buat announce tu. Masa Haziq announce dengan Sherry announce lagu Lulu terpilih untuk pergi AJL, apa perasaan hang guys? Okey, time tu aku kat Brunei tau. Tengok TV dengan fan kat sana. Baik. And then bila turn orang kata antara calon untuk finalist tu agak nervous jugaklah aku nak tutup. Aku tutup bantai tau kat kepala aku. Masa nak umum tu tak takut tak macam, ada. Ya Allah, macam tu dah. Tiba-tiba nervous tu. Apa orang rasa tu macam saya rasa apa yang fans saya rasa. Dan sekali keluar lagu Lulu, ya Allah, saya tetap bersyukur. Alhamdulillah aku terrezeki. Kali kedua dan ini peluang yang saya rasa saya nak buat paling, orang kata nak balik bagi terbaik lah. Paling terbaik lah. Betul. Bila ada sebut kali kedua. Jadi adakah dia sebenarnya menambahkan lagi stres ataupun ini yang rasa macam, oh lega sikit sebab aku dah ada pengalaman dah sebelum ni. Okey, tekanan tu masih ada lagi. Kita tak boleh nak cakap, okey, lega dah yang pertama dah, kedua ni pula kan. So benda tu kita tak boleh nak terlalu relax sangat. Kita kena ambil benda tu, take note untuk buat lebih yang terbaik. Sebab tekanan tu memang akan datang bila dah, orang kata hampir-hampir dekat lagi tekanan tu akan main. Dan lepas tu, apa pun saya akan buat yang terbaik lah. Daripada saya nak belajar daripada Ziki Walker, persembahan dan sebagainya. Kualiti tu penting lah, orang kata. Alright, kualiti tu penting, Kai. Kejap lagi kita nak sembang panjang lagi dengan Kai. Tapi sekarang ni, jom kita layan dulu iklan berbayar macam biasa, Kai. Kai, tapi yang same point. Kembali lagi dalam Pop TV. Kai, ini hang guest. Kembali lagi dalam Pop TV bersama Kai Baha. Ini hang guest. Okey Kai, kita nak tanya pasal single terbaru Kai, 1, 2, 3. Okey, pasal cerita pasal apa, siapa tulis, siapa kompos. Okey, terima kasih Syuk sebab bagi aku peluang ni. Terima kasih juga Kai. Pop TV inilah orang kata pertama kali saya menjadi host. Betul. Menyokong saya di rumah sana. Guys, korang boleh komen dekat Pop TV Express NT7. Best ke tak Kai Baha jadi hosting? Pada saya, perfect. Sebab ini kali pertama live, okey Kai? Tak dah dapat skrin apa pagi. Jangan bagi tahu korang. Okey, okey, untuk lagu 123, hashtag 123 ni. Hashtag 123. Aku sebenarnya dapat ilham daripada orang sekeliling lah. Macam setiap orang macam Hang sendiri dulu pernah nak pick up kan? Betul, sungguh. Saya pun pernah pick up juga. So, di mana kita nak mengejar seseorang tu, kita kena usaha lah apa. Itulah maksud lagu 123 ni. Ya, yeah, dan akhir penghujung cerita dia tu, so pemata takkan bersinar jika tiada cahaya. So, akhirnya dah dapat perempuan idaman yang dia nak. Okey, muzik video pun dah ada. Yeah. Dah siap tu ha? Kalau kita tengok dekat mana ni kan? Tu dia aku naik ni. Dan ni memang cuak tapi tak pasal buat muka senyum. Macam itulah. Ini di Max Perak.
Oh, remake Perak. Dan disebabkan baju ni lah, mereka start panggil yang Tembikai. Tembikai, T-E-M-B-I-K-H-A-I. Bahar tak ada lagi kat situ. Tapi yang tak marah nak orang panggil Tembikai. Saya tak kisah, asalkan benda tu comel. Suara saya tersekat. Okey, Kai. Kalau kita nak tanya muzik video tadi yang shoot dekat Map Serdang, berapa lama ambil masa? Map Serdang apa? Map Ipoh. Map Ipoh. Berapa lama dia ambil masa? Tu dalam masa satu hari, daripada pagi sampai ke malam. Tempat tu nak tutup. Kami kata jangan tutup lagi. Please, nak ambil benda ni sikit je lagi. Tapi kami dapat kebenaran untuk shoot. Bagi habis shooter lah. Okey, kita pun dah tahu tadi saya dah betulkan Maps Perak, bukan Maps Serdang. Itu Maps. Itu Maps. Okey, Kai. Ya. Kita nak tanya Kai. Kai, macam saya cakap tadi, dah ada 17 award. Alah, tapi still 18. Tak sombong. 18 dah? 18 award. Tapi alhamdulillah. Still tak sombong, Kai. Still jumpa orang respect. Tapi lah ni masih ada lagi tak? Macam orang kalau jumpa hang, tak berapa kenal lagi Kai Bahar. Okey, ada lagi. Ada lagi? Tadi ni aku baru balik pada mall aku. Tak ada siapa kenal pun. Sebab betul. Mall kan, mana tak nak kenal? So, Kai bila dekat lot memang tak kenal. Bila seorang tak gambar, baru orang lain main. Dia kata, okey Bahar ke? Dia tengok tu, okey Bahar macam tu lah. Cerita je, saya di lot lain. Bukan saya sebenarnya. Okey, Kai. Tapi ada tanggapan orang. Selalu orang kata artis ni, kebanyakan kalau dah benang banyak award, mereka akan start demand, ada sikit-sikit award. Tapi tak, benda tu langsung tak nampak dengan Kai. Okay. Macam mana Kai boleh buat jadi benda tu? Okey, Kai buat jadi benda tu sebab Kai tak pernah lagi dengar orang yang dapat award ada demand. Kalau ada tu mungkin kena ikut dia. So far sekarang Kai tak pernah dengar lagi cerita tu. Dan Kai jadi diri Kai, Kai sebenarnya pun berasal dari kampung juga. Kena sedap diri lah nak demand pasal apa. Okey, Kai. Thank you, Kai. Ini kita Black. Bila tengok macam tu rasa macam nak kahwin lagi sekali kan? Dengan orang yang sama. Ini bukti. Saksi. Satu, dua, tiga. Orang yang sama tu. Spiderman. Tolong aku. Okay, Baish, nak say something. You want to say something? Maybe to your member or your friends? Yeah, you on Instagram, Baish. Talk about it. You can see us on YouTube or on Instagram when you search up Baish Piyush Piyush. Whoa! Hey guys, I'll see you on my Instagram. Try. We're gonna do a band dance for all of you guys. You want to dance? Wow, thank you. Sing and dance. Yeah, okay. They will sing and dance for you guys. Wait, no, this is now, no? Itulah tadi ajak dance dengan lagu Kai. Tapi dia tak hati kena. Okay. Nanti abang Kai ajak. Black, nak say something in English? Okay, I would like to say thank you for the Pop TV because inviting me today, and Terima kasih. Jangan cakap berkicap, eh? Jangan cakap. Aku hitam tau. Astagfirullahaladzim. Aku tak ada niat apa. Terima kasih sebab support career saya selama ni. Jangan lupa follow Instagram saya. Saya ada YouTube channel juga, Nyawa Black. Dan jangan lupa lepas ni undi saya dan juga Kai. Lagu baru dia pop-pack sedap. Okey, Kai, ada apa-apa nak cakap tak? Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Dan untuk hari ini, saya pertama kali untuk menjadi host. Dan saya minta maaf jika gurauan saya itu ada silap kasar. Maaf, Datuk. Okey, dan ini first experience saya lah. So, apa-apa, terima kasih Pop TV. Dan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Thank you. Itu dia. Okey, dan juga kita ada keluarga Spiderman kat sini. Kita ada Spiderman tak ketinggalan. Spidey. Dan Spidey. Ini paling bau. Okey, siapa ni sebenarnya? Ini adalah wife dia. Ini first time aku tengok. Sebab tu dah tanya. Ni apa? Itulah first time tengok Spiderman perempuan. Pais tahu tak Spiderman pun ada perempuan? Pernah tengok? Marvel Spider-Man cartoon. When he went to another dimension. Kita faham tau. When he go to another dimension. Yeah, they saw someone like this. Oh, they meet and they fall in love. Yes. No, they didn't. No, they don't. Then? Because that time he was only 14 and Peter was only 17. He's not. It's Peter. He's Miles. Her name is Spider Gwen. Spider Gwen. Spider Gwen.
budak-budak mana? Oh, dia dah dengar dah lah macam tu fikirannya. Eh, bila masa dia lepas sana ni? Itulah. Okey, okey, okey. Kita bagi peluang daripada tengah gambar. Macam mana, Tok? Macam tu lah, anak-anak. Selalu kalau anak-anak Tok minat tengok cerita superhero macam ni, Tok kena follow lah. Tok dengan Dating kena tengok sekali lah. Kita orang pun hantu movie. So, memang kita tak tahu anak-anak. Kau kena ingat malam-malam dua pun Spiderman tau. Ni lah, Tok. Tangkap anak, baling anak. Okey, ini kita nak tengok serapat mana Pais dengan Dida. Pais boleh nyanyi lagu Dida tak? Tak boleh. Siapa? You can. Okay. Lagu apa? Chocolate cake. Sing a little bit. Pass the mic to him. Chocolate cake. Ini yang hanyutkan cinta. Asmara ini yang hanyutkan berku. Dia sendiri. Aku tahu dia ni lah. Muka kecil muka aku macam dia ni lah. Kecil-kecil muka macam dia. Takkanlah. Lain sangat. Mana rasa Fazli ko? Kau bagiku paling terindah. Wajah ayumu itu membuatku terpaku. Aku manusia tak sempurna, tapi ku bisa berkata demi untuk mencari cinta sejati. Let's go. Satu, dua, tanya banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Ku pejam mata, terlihat bahagia akan tiba bersamamu yang terindah. Semua pasti bahagia. Wanita paling berbeza dengan yang lain, kau teristimewa, kaulah cinta. Yeah. Satu, dua, tanya banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Ku pejam mata, terlihat bahagia. Tanda tanya banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Whoa.